Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan pelaksanaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar. Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut tahun depan peringatan HUT RI akan kembali digelar di IKN. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Cuaca juga sangat mendukung, pas kita istirahat hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Insya Allah akan di sini lagi. Ya, terima kasih ya. Bagaimana teman-teman di Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apa kerja sini saja? Mengingatkan anggaran. Kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini.